Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi di channel Cak Sugiono. Di kesempatan malam hari ini, aku masih berada di rumahnya Ananda Farel Prayoga. Dan di sana terlihat keluarga Farel Prayoga mau menyusul Ananda Farel Prayoga ke Mojokerto, teman-teman. Ini teman-teman ya. Nah ya teman-teman ya, benar sekali, keluarga Farel Prayoga menyusul Farel ya. Tadi di komentar banyak yang komen kenapa Mas Vanus gak ikut, ini ikut juga teman-teman ya, langsung rombongan bersama keluarga menyusul Farel ya menuju ke Mojokerto untuk konser besok malam ya di alun-alun Raden Wijaya Mojokerto. Nah itu Mas Vanus. Oh ya teman-teman yang baru menemukan di channel ini, jangan lupa like, komen, dan share ya, supaya kita semangat untuk meliput Ananda Farel Prayoga. Nah itu terlihat adik Firman sudah ganteng ya, pakai sepatu, pakai topi, sudah ganteng sekali guys, kayak kakaknya ya, kayak Ananda Farel Prayoga ya. Nah itu Bu Siti sudah keluar guys ya. Dan di sini tim-tim kreator YouTuber Pohon Sawo yang datang orang 4 ya, 5 dengan saya ini. Ada Hengki Banyuwangi, Mas Ivan Gon, Pak Toce, dan juga Mas Kecing ya. Yang lain pada pulang ya. Dan juga pihak keluarga Farel yaitu Mas Ajis Kaos. Nah ini Kak Delvia, Bu Siti ya. Dan Dek Firman sudah ganteng sekali ya, memakai sepatu gitu, memakai topi. Ini Bu Siti ya.
Hati-hati. Nah, keluarga Parpayoga sudah meninggalkan rumah ya untuk menuju ke Mojokerto menyusul Ananda Farel Prayoga ya. Nah, beginilah ya rumah Farel Prayoga setelah ditinggalkan keluarganya ya. Mas Hengki dan Mas Ivan Gon ini agak terlambat. Mas Ivan Gon ini ya, kenapa tadi terlambat Mas? Kenapa terlambat? Masih jalannya macet Mas. Macet? Di mana macet? Di sini. Di Pekulo. Blitar. Mungkin ada macan lewat. Iya. Iya. Takut. Iya. Terima kasih ada sama yang tujuan. Nama channelnya apa? Ivan Gon. Ivan Gon. Ya. Oke. Oke teman-teman, terima kasih yang sudah menyaksikan di channel Cak Sugiono. Kurang lebihnya mohon maaf. Akhir kata wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekali lagi jangan lupa like, comment, dan share. Bye bye.